صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri yang ke-17 dalam bahagian yang bab yang kedua, kitab Syifa, tentang fi syafaqatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi di jami'il khalq, tentang perihal belas kasihan ataupun compassion Nabi Muhammad SAW, rahmahnya Nabi SAW dan kelembutan Nabi SAW. Kita terus sambung bahagian yang ke-17 ini dalam bab yang kedua tentang sifat-sifat yang baik ini, sifat belas kasihan, sifat kerahmatan dan juga sifat kelembutan diri baginda SAW. Waruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah bersabda, janganlah mana-mana di kalangan kamu yang menceritakan tentang sahabat kamu kepada aku tentang perkara keburukan, kejahatan. Jangan di kalangan kamu yang sengaja menceritakan tentang keburukan mana-mana sahabat di kalangan kamu, kerana fa inni uhibbu, kerana aku lebih suka, lebih gemar untuk keluar menjumpa kamu setiap pagi, setiap petang, setiap malam dalam keadaan hati aku tenang. Tidak ada perkara yang menjadi bebanan kepada hati aku dengan perkhabaran-perkhabaran, dengan cerita-cerita yang tidak baik, tidak manis tentang mana-mana di kalangan sahabat-sahabat aku. Dan juga diteruskan, wa min syafaqatihi ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu wa tashiluhu alaihim. Di antara tanda-tanda, dimension ataupun simptom atau sign bagaimana Nabi SAW belas kasihan kepada ummahnya, ada sifat Nabi SAW yang meringankan, yang memudahcarakan urusan mereka. Wa karahatuhu asya'a makhafatan an tufrada alaihim. Nabi juga tak suka dan tidak gemar perkara-perkara yang dilakukan, takut-takut perkara itu akan menjadikan kewajipan ke atas mereka. Nabi mahu melakukan perkara tersebut, tapi Nabi tinggalkan perkara tersebut, takut perkara tersebut dijadikan satu kewajipan dan satu kefarduan ke atas umatnya. Ini berat kepada kita. Nabi nak buat, tapi Nabi tinggalkan, takut kalau Nabi buat selalu, lama-lama menjadi benda yang biasa, Allah akan turunkan ayat, turunkan perintah, ini satu kefarduan kepada kita, susah kita nanti, susah pada umatnya. Antaranya Nabi SAW bersabda, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kalaulah aku tidak rasa takut dan bimbang umat aku akan dibebankan, maka pasti aku akan suruh mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi setiap kali mereka berwuduk. Jadi belum kita berwuduk, kena siwak dulu, kena gosok gigi. Nabi tak suruh. Walaupun Nabi suka kalau boleh waktu kita berwuduk, kita menggosok gigi, membersihkan mulut kita, nak menghadap Allah SWT, bercakap dengan nafas yang baik, yang indah, yang harum, nak bercakap dengan Allah SWT semayang. Tapi Nabi kata itu bukan kefarduan, itu bukan kewajipan, disunatkan sahaja. Tapi kalau ikut hati aku, aku nak wajibkan, aku akan suruh kamu bersiwak setiap kali berwuduk.
Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat As-Sahihain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ma'a kulli salatin, di mana Nabi beritahu, bersabda, aku akan suruh kamu bersiwak setiap kali untuk sembahyang. Bukan untuk berwuduk. Kita digalakkan untuk bersiwak setiap kali untuk sembahyang. Sebab wuduk tu banyak kali. Tapi sembahyang tu 5 kali. 5 kali digalakkan untuk kita bersiwak. Ataupun memburus gigi, membasuh mulut kita bila mana kita untuk bersedia melakukan sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara tanda-tanda bagaimana Nabi sentiasa belas kasihan, empati dan simpati kepada kita adalah peristiwa tentang yang menarik tentang wa khabaru salatil lail, perkhabaran tentang sembahyang waktu malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi dalam hadis Bukhari dan Muslim sebagai ulasan kepada cerita yang ditulis oleh pengarang ini, penyunting kitab telah membawa hadis Bukhari dan Muslim riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al qabilati fa kathara an-nasu summa ijtama'u min al-lailati ath-thalithati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini, Nabi pada satu malam dia keluar dari rumahnya di tengah malam semayang di masjid di sebelah rumah baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia semayang seorang, tiba-tiba ada orang ikut dia semayang waktu tengah malam. Waktu malam kedua orang pun ikut lagi. Malam yang ketiga semakin ramai. Malam yang keempat semakin ramai lagi. Jadi orang mencari masa untuk menjadikan Nabi sebagai imam semayang waktu malam. Sebab semayang Isya tengah malam, mereka tengok Nabi berada di masjid, mereka pun datang dan mengimamkan Nabi SAW. Kemudian malam yang kelima Nabi tak keluar. Malam tak keluar, Nabi pun beritahu kepada mereka waktu pagi, falamma asbaha, waktu pagi qala, Nabi bersabda, qad ra'aytu alladhi sana'tum, aku melihat apa yang kamu buat. Bila aku keluar malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, aku melihat kamu datang ramai-ramai sembahyang di belakang aku. Falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa annani khashitu an tafrudu alaikum. Aku tahu apa yang kamu lakukan dan tidak ada benda yang menghalang aku untuk teruskan membuat sembahyang waktu malam begini melainkan satu perkara. Aku takut Allah akan turunkan wahyu mewajibkan sembahyang malam. Berat pada kamu untuk melakukan perkara semikian, aku tinggalkan sembahyang secara berjamaah di masjid di waktu tengah malam. Ini hadis lafaznya daripada riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi suka sembahyang tengah malam ni. Dia punya fadilat dia besar. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keheningan malam, dalam kesujukan malam, dalam hati kita tidak fikir perkara dunia, sembahyang kita lebih khusyuk. Itulah senjata orang Muslim. Tapi Nabi tidak mahu bersembahyang jamaah di masjid kerana akan memberatkan kepada kita. Takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan sembahyang qiyamul lail yang mungkin tak mampu dilakukan oleh semua orang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang pertama tentang siwak, yang kedua tentang sembahyang tengah malam, yang ketiga wa nahyuhum anil wisal. Nabi juga melarang orang-orang Islam untuk berpuasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka puasa. Tidak boleh dilakukan kerana takut itu memberikan kemudaratan kepada kesihatan orang kita, orang Islam, dan Nabi telah menghalang, mengharamkan dan menegah daripada wisal, wa nahyuhum anil wisal, berpuasa lebih 2 hari atau lebih tanpa ada sebarang buka puasa. Itu berdasarkan riwayat daripada Abi Hurairah dan juga hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat daripada banyak sahabat seperti Ibn Umar, Anas, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, yang melarang daripada berpuasa 2 hari tanpa ada sebarang buka puasa di waktu maghrib. Dia sambung terus, nampak macam orang baik, tapi itu bukan yang disuruh oleh agama kita dan agama Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, itu yang pertamanya siwak, yang kedua sembahyang waktu malam, yang ketiga
berpuasa sambung menyambung. Yang ketiga, menarik ya, kita nak berubah-ubah nak pergi ni masuk Kaabah, Nabi makruhkan kita. Nabi tak suka kita berebut-rebut masuk dalam Kaabah. Wa karahatuhu dukhulal ka'bati li'alla yu'annita ummatahu. Nabi pun tak nak masuk Kaabah. Kalau Nabi masuk Kaabah selalu, pergi ke Mekah, nak masuk Kaabah, ya sahabat tengok ini perkara yang penting, perkara yang signifikan, perkara yang kita kena buat. Jadi kita akan berebut-rebut masuk Kaabah dalam hari ini. Kalau itulah merupakan amalan yang digalakkan, disunatkan, akan jadi kecoh dan heboh di kawasan Mekah pada hari ini. Sebab susah nak masuk, bila masuk dia tak nak keluar daripada Kaabah, dia akan timbul isu yang besar dalam masyarakat. Nabi telah memakruhkan, tidak gemar untuk masuk dalam Kaabah, li'alla yu'annata ummatahu, supaya umatnya tidak dibebankan untuk masuk dalam kota Kaabah yang sukar untuk diuruskan penyusunan dan pengurusan masuk ke dalam Kaabah. Nak masuk masjid pun susah, nak masuk tempat tawaf pun susah, ramai orang, apatah lagi kalau kita sunatkan dan galakkan orang Islam untuk masuk ke dalam Kaabah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelima ni memang naik bulu rama kita, memang agak luar biasa. Bagaimana Nabi SAW ini, sifat belah kasihan tu tidak ada limit, tidak ada langsung dia punya kemuncaknya, limitless. Nabi SAW, kesian belas itu, empathy itu, simpati itu, tidak ada tanda aras. Dan tidak ada tanda aras sama sekali, luar biasa. وَرَغْبَتُهُ لِرَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَ سَبَّهُ وَلَعْنَهُ لَهُمْ رَحْمَةً بِهِمْ. Nabi melihat pada Allah SWT, kadang-kadang Nabi terpaksa mencerca, mencaci dan juga melaknat kaum-kaum tertentu, orang tertentu di atas perbuatan mereka yang melanggar perintah Allah SWT. Nabi terpaksa melaknat mereka. Nabi mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang rasuah, yang memberi dan juga menerima rasuah. Allah laknat itu. Itu daripada perkataan Nabi SAW. Banyak lagi hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang membayar riba, akilar yang memakan riba dan yang membayar riba dalam perbankan pada hari ini misalnya, haram. Bukan sahaja haram, Allah melaknat. Allah melaknat orang yang membayar riba atau memberi riba dan juga yang mengambil riba atau faedah keuangan dalam sistem keuangan pada hari ini. Allah juga melaknat orang yang merasuah dan juga memberi rasuah. Dua-dua kena laknat. Dan banyak lagi, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perkataan yang dusta, penipuan dari segi penyaksian yang palsu. Itu ada hukum Allah SWT. Tetapi sebagai Nabi, sebagai manusia yang ada sifat belah kasihan, disebut di sini waraghabatuhu li rabbihi ay yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan. Dia kata Nabi ada rasa kecil, rasa hatinya yang lubuk kecil hatinya, laknat itu biarlah doa kepada mereka. Jadi Nabi berharap laknatnya itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa kepada mereka supaya mereka bertaubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya, lafaznya laknat. Batinnya, niat Nabi biarlah itu merupakan doa daripada Nabi kepada mereka semoga Allah mengampunkan dosa mereka, memberikan mereka taufik dan hidayah. Itulah sifat Nabi yang cukup hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Laknat tetap laknat pada sifat yang tidak baik, bukan pada orang, pada perbuatan itu. Nabi tidak pernah laknat dengan nama orang tertentu, mustahil. Itu sifat Nabi. Tapi dari segi perbuatan yang jahat, rasuah, financial corruption dan juga melakukan riba, itu perlu dilaknati. Dan Nabi telah melaknat mereka, tetapi Nabi berdoa dalam hati kecilnya, mudah-mudahan mereka mendapat taufik, hidayah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung lagi, wa annahu kana yasma'u buka'a sabi fa yatajawwazu fi salatihi. Bila Nabi dengar budak-budak menangis waktu semayang, Nabi akan ringkaskan semayangnya, baca pun bacaan pendek. Kalau satu surah yang panjang, tak perlu habiskan. Kita baca surah katakan Ad-Duha, bila budak menangis, tak perlu habiskan surah tersebut. 2-3 ayat pun dah cukup, boleh rukuk, boleh sujud. Dia tak perlulah habiskan surah Al-Kafirun, surah Al-Insyirah, walaupun pendek, tapi boleh dipendekkan. Wadduha, wal-layli, idha saja, boleh sujud, boleh rukuk dan sujud.
tak perlu habiskan satu surah kerana ada budak yang menangis, ibunya semayang, mungkin ayahnya semayang, mungkin ada hal-hal yang tertentu. Nabi SAW belas kasihan kepada makmumnya di belakangnya. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam anna wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu wa ahadahu. Di antara tanda-tanda belas kasihan, compassion Nabi SAW, dan Nabi berdoa kepada Tuhannya, iaitu faqala, menarik seperti mana yang tersebut tadi, ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu faj'al zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tuhura wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yawmal qiyamah. Menarik doa Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tidak pernah terbaca sebelum ini. Pertama kali dalam hidup saya jumpa doa Nabi yang cukup hebat ini, iaitu Nabi berdoa dan Nabi beritahu kepada kita, wahai Allah, wahai Allah, Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuma rajulin sababtuhu, mana-mana lelaki yang aku telah cerca dan caci ataupun la'antuhu, aku telah laknat, faj'al zalika lahu zakatan, jadikanlah cacian aku ini, lanat aku ini kepadanya zakatan, pembersihan dirinya, wa rahmatan, rahmah kepadanya, wa salatan, dan juga solat iaitu doa kepadanya, wa tuhura, pembersihan jiwa, wa qurbatan, satu amalan mendekatkan diri, tuqarribuhu biha ilaika, di mana jadikanlah cacian aku dan lanat aku ini sebagai satu ibadah mendekatkan dirinya dengan laknat aku ini, dengan cacian aku ini, dekat dengan kamu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi jadikan laknat aku ini doa pada mereka, pembersihan pada mereka. Dan kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, doa Nabi ini doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan tengok orang yang melakukan maksiat ini dengan pandangan yang jijik. Memang kita jijik dengan perbuatannya, tapi bukan dengan pelakunya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meluas. Kita tengok orang tu melakukan maksiat, dia viral lagi maksiat, kita pun rasa geram. Tetapi kita geram pada perbuatannya, bukan pelakunya. Pelakunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Nabi melaknat betul-betul perbuatan tersebut, itu haram, itu memang terlalu panggil obvious, nyata, tak boleh kita tolak ansur. Tapi bukan pelakunya. Dalam diri Nabi Muhammad dan doa Nabi Muhammad, dia doa, dia kata, setiap mana lelaki atau perempuan yang aku telah laknat, yang aku telah caci, maka jadilah laknat aku ini sebagai zakatan wa rahmatan wa salatan wa tuhura wa qurbatan. Lima perkara. Orang yang baik-baik macam kita, mudah-mudahan kita ni, Nabi tak kata pun dia sebagai doa untuk kita sebagai zakatan wa rahmatan wa salatan wa tuhura wa qurbatan. Daripada orang yang terpesong, tersasar daripada jalan yang baik, yang tidak baik ini, ada harapan, iaitu kita juga berdoa kepada mereka, mereka kembali ke jalan yang sebenar. Nak mendakwah manusia bukan senang. Mudah untuk kita mencaci, mudah untuk kita melaknat, mudah sangat untuk kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, mudah. Tapi nak mengeluarkan perkataan baik, berdoa untuk mereka, melakukan usaha untuk rehabilitation, reformasi perbuatan mereka, bukan senang. Nabi pun berdoa kepada mereka, menjadi satu habuan mereka di akhirat nanti. Mungkin di dunia mereka dikenakan hukuman berbagai-bagai, tapi di akhirat dengan doa Nabi ini, mudah-mudahan mereka juga mendapat percikan rahmat, percikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi-Nya sayang dan merahmati dan berikan belas kasihan pada umatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian kita beralih kepada kisah Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam dan juga malaikat Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Cerita ini dalam riwayat yang sahih, iaitu walamma kadzabahu qaumuhu atahu Jibril alaihissalam faqala lahu inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alayka waqad amara malakal jibali lita'murahu bima syikta fihim fanadahu malakul jibal wa sallama 'alayhi wa qala murni bima syikta. Menarik, Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu, membawa berita daripada langit, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar
perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan, kenyataan-kenyataan orang-orang yang telah menolak kamu, daripada kaum kamu yang mempersendakan kamu, yang mendustakan kamu, yang melekehkan kamu, berbagai-bagai kenyataan dan juga ungkapan kaum kamu pada kamu. Wama raddu alaik, dan sifat mereka yang menolak kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, telah memerintahkan malaikat bukit bukau dan gunung ganang untuk menyuruh kamu melakukan apa saja yang kamu nak lakukan dengan malaikat bukit bukau dan gunung ganang ini. Litakmurahu bima syikta, untuk malaikat ini menyuruh kamu membuat arahan apa saja yang kamu nak kepada kaum kamu. Fanadahul malakul jibal wasallama alaih, maka datanglah malaikat bukit bukau dan gunung ganang memberikan salam kepada Nabi SAW dan berkata, malaikat bukit bukau ini dan gunung ganang ini, waqala murni bima syikta, wahai Nabi SAW, suruhlah aku buat apa yang kamu hendak, kamu inginkan dan kamu rasa nak buat. In syikta, jika kamu nak, jika kamu mahu, wahai Nabi, an utbiqa alaihim al-akhshabain, aku akan bawa dua bukit bukau di sekitar kota Mekah, aku akan hempak kepada kaum kamu di Quraisy. Itulah yang diminta oleh malaikat bukit bukau dan gunung ganang, untuk dihempakkan dua bukit di kota Mekah sehingga akan hancur penduduk kota Mekah tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bukit bukau dan gunung ganang pergi jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi, salam kepada Nabi, pertama jumpa, kemudian adab malaikat dengan Nabi, salam dulu, bukan masuk jumpa Nabi begitu. Ada adabnya tuan-tuan dan puan-puan, seru malaikat bukit dan berikan salam kepada Nabi dan beritahu, aku bersedia untuk memberikan apa sahaja yang kamu nak, dan aku juga boleh menghancurkan mereka dengan meletakkan mereka dua bukit. Mekah adalah kawasan yang ada bukit bukau, akan dihancurkan dua bukit, akan berlerai dan hancurlah kota Mekah tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Aku tak nak semua itu, tetapi aku nak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan daripada air mani mereka, daripada ayah-ayah mereka, zuriat yang baru yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa sahaja. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawal Ibnu al-Munkadiri anna Jibril alaihi salam qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala amara as-samaa'a wal arda wal jibala an tuti'aka, faqala فقال النبي أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. Riwayat daripada Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir adalah seorang tabi'i, yang seorang yang dipercayai, yang mempunyai banyak riwayat, bahawa Jibril alaihi salam telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh langit, bumi dan gunung ganang untuk mentaati kamu. Makna gunalah kuasa langit, kuasa angin, kuasa hujan, ribut taufan, kuasa art, kuasa bumi, gempa bumi, letupan gunung berapi, kemarau, apa sahaja kuasa bumi ini, dan juga kuasa bukit bukau dan gunung ganang pecah, diterbangkan, dihempapkan. Itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah langit, bumi dan juga bukit bukau dan gunung ganang untuk mentaati kamu, kata Jibril alaihi salam. Faqala, Nabi bersabda, uakhiru an ummati, jangan kenakan sebarang hukuman pada umatku, postponkan, tangguhkan, jangan cepat mengenakan hukuman seperti kemarau, seperti zaman sekarang, seperti ribut taufan, Al Nino, macam-macamlah keadaan sekarang, wabak sana, wabak sini. Mudah-mudahan dalam peringkat ini Allah akan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hari ini tuan-tuan dan puan-puan, wabak yang ada pada hari ini daripada bumi, daripada nyamuk ke seperti denggi sebagainya, daripada kuman-kuman virus, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan manusia,
itu adalah satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melanggar sistem ekosistem hayawan, cara makan, cara minum, cara tukar bersihan diri, basuh tangan, basuh wajah kita supaya tidak terkena jangkitan-jangkitan kuman. Itu merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan makanan disembelih, bukan makanan yang tidak dibenarkan oleh syarak, kerana dalamnya ada virus yang tidak dapat dipisahkan. Bila kita makan, maksudlah badan kita ada makhluk-makhluk yang sifatnya boleh simpan virus, seperti kelawar, seperti musang, seperti biawak dan sebagainya. Itu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam sel mereka, bila mereka makan virus tertentu, simpan dalam zat mereka. Tapi hayawan yang lain mungkin tidak ada virus yang diharamkan ataupun yang memberikan kuasa jangkitan kepada manusia. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu sains yang perlu kita pelajari. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau boleh tangguhkan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mereka bertaubat satu hari nanti. Waqalat Aisyah tu, berkata Aisyah, yang kita telah baca hadis ini sebelum ini, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan pilihan dua perkara, melainkan Nabi akan pilih perkara yang paling mudah, paling ringan pada umatnya. Bila mana musafir berbuka puasa, dalam satu peperangan Nabi kata buka puasa, sahabat tak nak buka puasa, sahabat kata kami nak berpuasa, kami nak walaupun dalam peperangan dan sebagainya, Nabi terpaksa berdiri di atas belakang untanya, minum sambil berdiri, menunjukkan kepada sahabatnya, itulah yang lebih baik kamu lakukan, berbuka puasa bila mana diberikan rukhsah, kamu menerima hadiah dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berbuka puasa walaupun kamu mampu berpuasa waktu berjalan jauh meninggalkan kampung halaman seumpamanya. Hadis sebelum terakhir ini menarik untuk kita perhatikan. Ia berlaku dalam masyarakat, agak luar biasa juga sebab tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang terkenal radhiyallahu anhu, dia memberikan satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata samati alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat teliti, amat berhati-hati dalam memberikan peringatan kepada kami, takut-takut kami jemu dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada kami. Maknanya Nabi memilih cara cakap, tidak mencerca, tidak mencaci, dan juga ditafsirkan oleh ramai ulama, Nabi tidak kerap memberikan peringatan, takut jemu. Disebut di sini dalam syarahnya, takut para sahabat jemu dan rasa sempit dada dan rasa boring dengan peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dan memberikan mauizah pun, nasihat pun mesti cara yang lembut, cara yang baik, yang tidak memberikan rasa kebosanan, rasa marah, rasa tidak apa ni senang hati dan seumpamanya. Nabi amat prihatin kepada sifat para sahabatnya, takut mereka terlalu banyak diberikan dose, overdose, mereka tidak mahu melaksanakan agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kata Ibnu Mas'ud, Nabi memberikan peringatan dalam bentuk yang cukup dosnya, tidak lebih, tidak kerap all the time. Mesti ada persepadanan ataupun perimbangan yang cukup antara peringatan dengan peringatan, so mereka juga ada kehidupan dalam kehidupan mereka sebagai manusia biasa, tidak selalu dan tidak kerap dan tidak memberikan peringatan yang terlalu menekan kepada kehidupan mereka. Dan yang terakhir sekali daripada Aisyah radhiyallahu anha, cerita yang cukup menarik, simple tapi banyak pengajaran. Annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubatun faja'alat turaddiduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayki birifq. Aisyah satu hari menunggang seekor unta. Unta itu dia macam nak protes lah, macam tak begitu bersedia ditunggangi, buat perangai macam-macam. Faja'alat turaddiduhu, Aisyah macam menendang-dendang belakang unta dengan kakinya, macam ingin menghentak dan menghentam unta itu untuk berjalan lebih laju dan mengikut cakap Aisyah radhiyallahu anha yang sedang menunggang unta tersebut.
Nabi perasan, Nabi tengok, Nabi lihat, Nabi sebut dan Nabi ingatkan Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaiki birrifq." Kamu kena santuni unta tersebut. Kamu kena berlembut dengan unta tersebut. "Alaiki birrifq." Kamu kena lembut, kamu kena sopan, kamu kena halus dengan unta tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah adab Nabi. Even kepada isteri yang disayangi, membetulkan sifat yang tidak betul supaya manifestasi belas kasihan, rahmah dan empati ini satu manifestasi yang ada dalam masyarakat, diri Nabi, diri keluarga Nabi, diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat keseluruhannya, masyarakat keseluruhannya, masyarakat yang benar-benar memperkuatkan, menjadikan dan meletakkan semangat belas kasihan, the compassion, semangat rahmah, the blessing, the mercy dan semangat kelembutan ada satu wajah kita, DNA masyarakat Islam yang benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini memberikan kita ilmu baru, semangat baru, cara baru bagaimana menjadikan sifat belas kasihan ataupun empathy, sifat rahmah ataupun mercy itu dan sifat kelembutan sebahagian DNA kita dalam urat saraf kita, dalam pemikiran kita dan cara tindakan kita. Mudah-mudahan masyarakat kita, masyarakat yang dekat dengan agama, dekat dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.